Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada inforakyat.net. Gempar, dihalang balik raya, tular video rakyat Indonesia rempuh sekatan jalan raya. Ada dua video yang dimuat naik. Video 19 saat pertama menunjukkan beratus-ratus pemandu kendaraan yang terlepas dari sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya untuk pulang hari raya hancur. Ratusan polis dan pegawai keselamatan tidak mampu berbuat apa-apa ketika ribuan motosikal menembusi penghalang, tulis akaun itu. Sementara itu, video kedua menunjukkan beratus-ratus pemandu dilihat menyeberangi jalan di dua sisi. Bahkan ada di antara mereka yang nampaknya melawan arus. Sekatan oleh polis gagal. Sebilangan pelancong yang membawa kendaraan roda dua juga melawan arus di laluan Pantura malam tadi, Jumaat 7 Mei 2021. Sekiranya ini terjadi, maafkan pekerja kesehatan yang masih berusaha merawat pesakit COVID. Subsidi kerajaan juga sia-sia. Belum lagi jika kerajaan tempatan harus mencari tanah baru untuk pengebumian bagi mangsa COVID, tulis akaun. Sekian berita, sila layari inforakyat.net untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera.